Oke, Bapak Ibu ya, kita akan melihat perhitungan estimasi harga dasar karet ya di pabrik per tanggal 1 Juli 2021 ya. Langsung saja kita lihat. Oke, Bapak Ibu, langsung saja ya kita buka situsnya sgx.com ya. Langsung saja ini menurut harga ekspor ya, menurut Singapura langsung saja ini produk all. Oke, langsung masuk lagi rubber ya, Bapak Ibu, rubber. Oke, scroll ke bawah, ada esikom ini ya, ada 20. Langsung saja kita pencet lagi. Oke, sudah masuk angkanya, Bapak Ibu, ada minus ini ya, minus 2,1 ini ya, menjadi 159,6 ya. Nah, oke, lalu kita lihat harga kurs dolar ya untuk rupiah. Oke, rupiah hari ini 14.531 sekian ya, ada kenaikan Bapak Ibu. Langsung saja ya kita hitung berapa hasilnya. Oke, oke Bapak Ibu, langsung saja ya kita hitung berapa harga dasar ya menurut estimasi harga sikom ya. Oke, TCR kali harga rupiah ya, jatuh pada 23.191 ya. Maka harga dasar angka jatuh nilai dikurangi ya, dikurangi pajak dan juga dan lain-lain ya. Harga minimal 19.230 ya, dan maksimal 20.500 Bapak Ibu ya. Harga ini tidak langsung patokan ya, ini juga tergantung pabrik ya. Apabila pabrik banyak namanya kontrak dan juga permintaan dari buyer, pasti si pabrik pasti berani bermanipulasi atau membuat harga lebih besar lagi Bapak Ibu. Oke.